Selamat pagi 1J. Selamat pagi Pak Ovi. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Baik ya, sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang membuat kita nyaman, yang membuat kita sehat. Tahu kira-kira tentang apa? Tentang apa? Kebersihan lingkungan, betul. Pak Obi akan tuliskan tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Nah, kira-kira kalau kita hidup bersih, nyaman apa tidak nyaman? Nyaman. Kalau kita hidup bersih, sehat apa tidak? Sehat. Sehat ya. Untuk itu kita nanti akan belajar tentang kebersihan. Siapa yang tahu kira-kira apa saja alat-alat kebersihan itu? Coba Kalista. Kemoceng. Ada yang jawab lagi? Andaru. Sapu ijo. Sapu ijo. Brigita. Sapu lidi. Ada lagi yang mau jawab? Untuk membersihkan meja. Apa? Apa? Arka? Lap. Nah, bagaimanakah bentuk alat-alat kebersihan itu? Kalian pasti sudah tahu. Poppy akan ambil salah satu contohnya. Nah, kalau ini apa namanya? Kemoceng ya, seperti kembang api. Ya. Ini kemoceng. Untuk membersihkan apa kira-kira? Kaca. Kaca dari apa? Dari apa? Dari debu dan kotoran. Nanti akan ada yang bertugas praktek untuk membersihkan meja, membersihkan jendela dari debu-debu. Ada lagi selain kemoceng? Pak Obi akan tunjukkan. Nah, ini. Apa ini? Sapu ijo, bukan gitar jreng, bukan ya. Sapu ijo, pakainya gimana? Sapu gini kalau ada kotoran. Ada pasangannya kalau sapu ini, apa pasangannya? Apa pasangannya? Untuk yang ngambil sampahnya itu loh, apa? Cikrak. Ya, cikrak. Mana cikraknya atau seroknya? Nah, ini Pak Obi akan ambilkan. Nah, ini ya. Oh iya, ini cikraknya. Nanti juga akan ada yang bertugas membersihkan, merapikan, membuat kelas ini menjadi bersih ya. Ada lagi yang panjang. Ada lagi yang panjang. Kayak tadi kemoceng, tapi ini lebih panjang. Kira-kira buat apa ini? Nah, membersihkan sarang laba-laba. Kalau rumah, ruangan lama tidak dibersihkan, biasanya ujung-ujungnya itu loh, dibuat sarang laba-laba. Coba kita lihat. Oh, ini ada nanti ya. Nanti kita akan membersihkan ya. Nah, ini terbuat dari kayak sikat. Kayak sikat. Nanti kita akan merapikan. Namanya apa? Kemoceng panjang ya, kemoceng panjang ya. Nih, ada lagi yang biasanya digunakan kalau misalnya kalian minumannya tumpah di meja. Pakai apa? Pakai lap. Mana ya lap ya? Nah, ada dua. Ini lap kain. Ini lap kain. Yang satunya lap untuk menyerap air, biasanya digunakan untuk mencuci motor, mencuci mobil, biar langsung bersih ya, biar langsung bersih. Oke, ini nanti bisa diperas ini, kalau ada air ini akan menyerap, diperas di luar, dibersihkan ya. Nah, untuk itu sebelum nanti kita membuka buku apa yang dipelajari di sana, Pak Obi ingin langsung nanti kita praktik untuk membersihkan
membersihkan kelas, membersihkan jendela, membersihkan ruangan ini dengan baik. Siap menjadi pahlawan kebersihan? Siap! Pak Opi punya cerita. Si Bejo, si Bejo ini suatu ketika diminta ibunya untuk membersihkan kamarnya. Bejo? Iya, Bu. Itu kamarmu itu berantakan semua. Kamu bersihin dong. Nanti aja, Bu. Dia ogah-ogahan. Nanti aja, Bu. Akhirnya dia tidur di kamar dengan berantakan kamar-kamarnya. Ketika tidur itu, dia bermimpi. Dia bermimpi seakan-akan sudah membuka mata. Tetapi gelap sekali. Tiba-tiba di hadapannya ada kaleng besar. Tangannya muncul. Giginya muncul. Dia berkata, "Aku adalah monster kaleng." "Kamu siapa?" "Monster kaleng." Ketakutan dia menutup dengan selimut. Ketika di dalam selimut ada kemasan makanan-makanan yang sudah habis dimakan itu loh. Isinya tapi kemasannya enggak dibuang. Kemasannya itu bergerak-gerak. Dia hinggap di tubuhnya. Nempel di tubuhnya, lengket. "Aku adalah monster kemasan bekas." Kaget dia, gak bisa bergerak-gerak. Dia lari keluar rumah. Keluar rumah, terbuka kan, cahayanya muncul. Dia pengen ke taman. Ketika di taman, dia ketemu dengan monster lagi. Monster daun-daun itu, dia bergerak-gerak. "Kamu siapa?" "Aku adalah monster daun-daun. Aku akan menguasai bumi ini." Kemudian rumput-rumputnya juga semakin tinggi. "Aku adalah monster rumput-rumput. Karena aku jarang dibersihkan." Besar. Ketika itu dia berteriak, "Aku mau membersihkan semuanya. Aku mau jadi pahlawan kebersihan." Seketika itu dia tersadar membuka mata. Sambil ngos-ngosan, dia sadar, "Oh iya, aku harus membersihkan ruangan ini, aku harus membersihkan lingkunganku agar aku menjadi pahlawan kebersihan." Mau menjadi pahlawan kebersihan? Mau. Oke, okay, good. Itu anak satu C yang luar biasa. Oke, Pak Opi akan membagi menjadi beberapa kelompok nantinya. Akan ada beberapa kelompok, ada yang bertugas menyapu lantai, ada yang bertugas membersihkan jendela, dan yang lain-lain. Pak Opi akan buat menjadi 4 kelompok yang masuk. Baik. Nah, kelompok 1 nanti mempunyai senjata andalan. Senjata andalannya apa? Pahlawan itu harus punya senjata. Untuk menumpas kotoran-kotoran. Untuk menumpas sampah-sampah. Siap untuk menjadi pahlawan kebersihan? Kalau gitu, coba kelompok 1 baris dulu, kelompok 1 kursinya rapi, jangan lupa. Sini baris yang panjang, baris yang panjang. Poppy akan ambilkan alat kebersihannya. Sabio, senjata andalanmu. Nakula, senjata andalanmu. Ini pedang Rex Cyber ya. Bisa 2 orang. Nanti bisa saling membantu. Bin, bawa Bin. Bawa Aisar. Ya, ini kelompok 2. Nah, nanti tugas kelompok ini tidak di dalam kelas, tetapi di luar kelas. Oke, sekarang yang bertugas dulu. Petugas pahlawan kelompok 1. Nah, dibagi 2 anak sebelah sini.
Yang bawa sapu dua sini. Tengah, tengah satu ya. Kemudian yang bawa cikrak nanti di sini. Nanti kalau ada sampah yang besar langsung dimasukkan cikrak ya. Oke, yang kelompok bawa kemoceng kelompok tiga bisa nanti langsung membersihkan jendela ini sama mejanya dirapiin set gitu ya. Kalau kamu langsung cari pojok-pojok ujung-ujung ya. Oke, dibalik gini dong. Nah, kemudian yang mengelap meja bisa langsung praktik ya. Nah, ini dirapikan. Nanti kalau ada yang kotor gini. Dibuka. Kalau misalnya ada tumpah baru dilakukan. Ya. Kalau ada. Untuk yang di luar kita keluar ya. Oke, sudah bisa ya. Paubi akan tinggal, Paubi mau lihat hasilnya gimana kelas ini. Pagi kelas 1C. Selamat pagi Pak Obi. Bagus, tadi kalian sudah melakukan tugas menjadi pahlawan. Kebersihan. Menjadi pahlawan apa? Kebersihan. Siapapun yang melakukan tugas dengan baik itu berarti sudah menjadi pahlawan kebersihan. Mari kita kembali ke kelas untuk belajar kembali ya. Baris yang rapi sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 dipimpin Savio kembali ke kelas dulu. Kalian telah menjalankan tugas menjadi pahlawan kebersihan dengan baik. Pak Upi lihat mejanya sudah rapi, sudah bersih. Kaca jendelanya sudah bebas dari debu. Meja Pak Upi juga bebas dari debu. Ini tadi ada yang bersihkan pakai kemoceng juga. Di sana juga sudah. Sarang laba-laba sudah hilang. Nah, bagus. Di luar juga sudah rapi. Tepuk tangan buat kelas 1C. Sekarang kita belajar yang ada di buku. Karena tadi sudah praktik, kita lihat di buku. Halaman berapa yang dibuka? Coba kalian tebak halaman berapa? Subtema 3 kebersihan lingkungan. Nah, yang ada gambar gunung yang indah. Ya, kebersihan lingkungan. Kalau kau suka bersih tepuk tangan. Kalau kau suka bersih, tepuk tangan. Cukup, itu aja. Nah, selanjutnya, dilihat halaman 67. Oh, halaman 67 itu ada gambar di taman bermain ya. 67, nih. Halaman 67. Lingkungan sekitar. Di halaman 67 ada bacaan tentang lingkungan. Lingkungan apa? Sekitar. Coba dibaca yang keras yuk, bareng-bareng. Lingkungan adalah segala yang kita ada apa? Manusia, lingkungan kita.
Coba lingkungan ada yang bersih, ada yang tidak bersih. Atau kalau tidak bersih disebut apa tadi Mila? Kotor, betul. Kalau tidak sehat berarti banyak apa? Banyak penyakitnya. Debu-debu menyebabkan sakit apa? Batuk. Selain batuk apa lagi? Sesak nafas. Kalau banyak nyamuk jadi apa? Demam berdarah, bentol-bentol. Ada nyamuk bersarang di tempat yang kotor. Kalian jalan, ada masukan nyamuk. Langsung kalian jadi bengkak gara-gara digigitin nyamuk semua. Nah, coba sebutkan ada benda apa saja di taman yang ada di bukumu itu. Ada apa saja? Air mancur, betul. Kucing. Bola. Burung. Tempat sampah. Ada apa lagi? Pohon. Dan lain-lain. Nah, inilah yang disebut dengan lingkungan. Kalau di kelas, berarti ini lingkungan kelas. Kalau di luar sana, berarti lingkungan sekolah. Kalau di dekat rumahmu, berarti lingkungan rumah. Semuanya harus bersih. Kalau tidak bersih, kita itu pasti gampang terserang penyakit. Selanjutnya, halaman 70. Halaman 70 sampai 71 ya. Yang sudah dikerjakan nanti dikumpulkan ke Baubi sini. Yang sudah sini. Andri. Oke, anak-anak, silakan bukunya dirapikan, dimasukkan ke dalam tas. Habis ini kita akan tutup pelajaran hari ini. Pak Ubi akan menyampaikan rangkuman pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita harus menjaga lingkungan. Lingkungan sekitar itu bisa lingkungan kelas. Kalau di rumah lingkungan apa berarti? Lingkungan rumah. Kalau di sekolah berarti lingkungan apa? Lingkungan sekolah. Sudah bisa menggunakan alat-alat kebersihan kan? Bisa. Nah, yang pakai sapu sudah bisa? Bisa. Pakai kemoceng sudah bisa? Bisa. Pakai lap bisa? Bisa. Sapu lidi bisa? Bisa. Berarti kalian sudah bisa menjadi pahlawan kebersihan. Iya. Oke. Selanjutnya, kalau lingkungan bersih, kita jadi apa? Jadi sehat. Belajarnya jadi apa? Jadi nyaman. Kita enak. Penyakitnya mudah datang apa tidak mudah datang? Tidak mudah datang. Kita ada sebuah peribahasa. Ada peribahasa yang mengatakan bersih pangkal sehat. Apa? Jadi kalau kita bersih, itu kemungkinan besar kita pasti sehat. Tapi kalau kotor, pangkal sakit. Kotor pangkal? Sakit. Kotor pangkal? Sakit. Bersih pangkal? Sehat. Ulangi, bersih pangkal? Sehat. Kotor pangkal? Sakit. Makanya kita harus bersih, jauhi segala yang kotor. Sehat dimulai dari siapa? Sehat. Pangkal itu ujungnya. Ujung pangkal. Jadi ada ujung, ada pangkal. Jadi kalau kita nanti, kalau kita bersih, jadinya sehat. Kalau kita suka kotor, jadinya sakit. Mau sehat apa sakit? Sehat. Sehat dimulai dari? Sehat. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan.
jaga kebersihan ya. Saya dimulai dari oke, kalau